Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kalau ada yang suka makan kek pandan gula Melaka, mesti suka biskut pandan gula Melaka ni. Rasa, aroma dan bau kukis ni lebih kurang sama je dengan kek pandan gula Melaka. Jom kita tengok cara-caranya. Okey, macam biasalah, sediakan satu bekas yang bersih. Saya menggunakan 250 gram buttercup dan juga 90 gram gula perang. Okey, kalau tak tahu sukatan gram untuk buttercup, pakai je sebiji seketul tu. Seketul butter tu, letak je sebiji macam tu. Dan juga 90 gram gula perang. Okey, gula perang dan butter ni gaul kacau macam tu sahaja menggunakan sudip ke spatula ke. Hampa kacau je sampai dia sebati macam ni. Okey, jangan terlalu kembang, takut biskut kita nanti pun terikut-ikut kembang juga. Untuk biskut ni kita menggunakan 1 biji kuning telur sahaja, 1 sudu kecil esen vanila, 1 sudu kecil pandan imoko ataupun flavor pandan dan juga setengah sudu kecil pewarna hijau. Okey, pewarna hijau ni saya menggunakan apple green punya warna lah. Lepas tu kacau-kacau semua bagi dia tersalut rata dan warna dia sekata. Okey, lepas dah nampak warna dia hijau cantik begini, masukkan 250 gram tepung gandum. Okey, masukkan dia tepung gandum tu semua. Lepas tu masukkan 1 sudu kecil baking powder. Dan kacau lagi. Okey, kacau je macam tu sampai tepung dengan adunan tadi tu tergaul rata. Tak perlu uli dengan tangan tau. Bancuhan ni kacau dengan senduk je. Tak perlu uli dengan tangan sebab nanti kita akan menggunakan piping bag untuk tekan adunan ni ke atas dulang pembakar. Okey, sudu kita memang kelihatan macam ni. Dia tidak terlalu keras dan dia tidak terlalu lembik sebab nanti kita akan masukkan dia ke dalam piping bag. Okey, di sini juga saya perlukan kelapa kering. Kelapa kering ni saya beli yang kasar-kasar sikit tu. Dan juga gula Melaka yang seketul-seketul tu. Okey, cuma kita hiris-hiris bagi dia nampak hancur-hancur macam tu lah. Okey, seterusnya bolehlah kita tekan adunan ke atas loyang pembakar menggunakan piping bag. Macam tu lah, ikut kreativiti masing-masing. Buat je dia macam circle tu. Macam tu, sebab dekat atas kuih nanti kita akan letakkan gula merah dan juga kelapa kering. Okey, jadi inilah masanya. Ambil gula merah pakai tangan ke, pakai hujung sudu ke, lepas tu letak je kat atas dia sebelah-sebelah macam tu lah. Sebab nanti dekat sebelah lagi saya nak letak kelapa kering kita. Letak je dekat atas semua cookies begitu. Okey, lepas tu kat sebelah lagi letaklah kelapa kering macam tu, bagi dia berkawan-kawan. Kelapa kering tak payahlah terlalu banyak, bagi dia nampak manja-manja macam tu je. Nampak gula merah dan juga kelapa kering, barulah lengkap namanya biskut pandan gula Melaka. Okey, macam biasalah, bakar kukis ni pada suhu 160 darjah selama lebih kurang 20 ke 25 minit tergantung kepada suhu oven dekat rumah. Kalau ikut suhu saya, kena tengok-tengok dulu. Dah kenal pasti suhu oven tu tepat ke tidak, baru boleh ikut tau. Kena pantau-pantau lah. Okey. Okey, bila cookies dah masak, kelapa dia akan terlihat garing macam ni.
Dia takkan putih lah sebab kita dah bakar dalam oven kan. Tapi rasa dia sangat-sangat sama dengan kek pandan gula melaka tu. Bau pandan dia naik, gula melaka dan juga rasa kelapa tu pun juga ada. Sangat sedap dan tak susah pun nak buat. Okey, seperti biasa, tolong saya like, komen dan subscribe channel ni dan juga tolong kongsikan kepada kawan-kawan video ni sekiranya bermanfaat. Okay, jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum. Thanks for watching.